Hai guys, Bang Indra dapat teman baru nih dari Surabaya, Surabaya Webmaker PT Karisma ya, Indonesia keren. Mudah-mudahan bisa kerja sama sama Bang Haris atau Mas Haris. Terus biar saya bawa tamu dari Surabaya. Amin, amin. Iya, amin, amin. Abang juga bawain ke dari Belitung Surabaya. Belitung keren. Sama-sama, makasih. Apa tanggapan tentang Belitung nih? Keren sih, saya baru pertama ini udah betah. Pinginnya dalam waktu dekat balik lagi ke sini saya bawa teman-teman. Makasih. Apa yang keren selain pantai, apa yang lu suka? Yang beda gitu dari Surabaya. Ini kulinernya murah. Jalan-jalannya lebar-lebar bersih lagi. Terima kasih jalannya. Kulina masih murah ya? Murah-murah ya. Di sini daripada di Jawa ya. Iya. Warganya ramah. Ramah. Yang saya suka sih ini sih. Si ya? Pulaunya jalan-jalannya bersih. Kampungnya bersih-bersih. Keren-keren. Harus kesini teman-teman. Jadi ke Belitung wajib ya? Wajib lah. Silahkan ajak sekali kalau ajak kawan-kawan. Siap, oke. Silahkan ngomongnya. Ayo teman-teman. Yang belum pernah ke Belitung ya, kontak Bang Indra Pembrewok. Bang Indra Pembrewok. Beneran, keren, gak kecewa kalian. Kalian harus cobain Belitung deh. Murah lagi, budgetnya dari Jakarta murah nih pesawat. Tinggal di sini, kontak Bang Indra, diajak keliling. Amin. Belitung, boleh Belitung utara, timur sampai kotanya. Amin, amin. Keren. Jangan lupa ke oleh-oleh ya. Ada buah pastinya, minum sama oleh-olehnya juga. Rekom kopi, nanti silakan kopi. Jadi tentunya berapa kopi, kopi janggut yang enak, cuma kopi aja. Brandon, sama kopi. Ya, cobain Brandon, janggut Gonggi, murah meriah. Mungkin nggak sama lah, mungkin murah di Surabaya kalau kopi ya. Tapi ini ya, agak kan rasanya beda. Kopi di situ wajib. Di janggut kalau malam rasanya keren. Kalau pagi di Brandon sama Gonggi ya. Favorit Gonggi, yang paling lama Gonggi sama Ake. Ya, siap. Ya. Oke deh. Silakan. Yo Mas Haris, sukses. Thank you. Siap. Nice. Jaya Wisata Indonesia. Salam pariwisata. Thank you. Thank you. Thank you.